Oma gak ngimpi kan? Setelah sekian lama, hampir 3 tahun lamanya aku ngejalanin hidup tanpa Tiara. Sekarang ini setidaknya aku akhirnya bisa nemuin sesuatu yang jadi milik Tiara. Marcel, aku tahu kamu tuh udah nyurangin aku. Kok lo nanya gitu sih? Aku tahu Marcel, Suci itu siapin duit 500 juta untuk orang yang tahu di mana keberadaan anaknya. Ini pasti Nina. Terpuruk di sini berhayal. Tadi mau ke kamar mandi, buruan tuh kamar mandinya kosong. Omah, dia itu siapa? Dia bukan siapa-siapa, cantik. Oma kan ceritanya punya temen. Tapi dia itu anaknya temen Oma. Orang tuanya udah meninggal, sayang. Terus dia ketemu Oma mau ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Cuman mau nemenin Oma aja. Kan Oma di rumah sendirian. Cantik, kita di depan aja yuk. Duduk di sofanya. Oma kangen. Iya, Oma. Oma kangen banget sama kamu, sayang. Suci juga kangen banget sama Oma. Makanya Suci datang sini. Ya udah, kalau gitu kamu tunggu sebentar ya. Oma bikinin minum bakal kamu, cantik. Gak usah Oma. Nanti kalau Suci mau minum, Suci bisa ambil sendiri kok. Gak apa-apa, Oma bikinin, sayang. Secara kamu kan tamu spesial buat Oma hari ini. Ya, tunggu ya. Dennis? Apa aku gak salah lihat? Tapi kayaknya tadi aku lihat itu Mas Dennis. Aku gak salah lihat. Cantik, mau kemana sayang? Muka kamu kok pucat banget? Ada apa? Oma, Oma tadi kayaknya aku ngeliat kayak ada Mas Dennis di Oma. Ya ampun, kayaknya nggak mungkin cantik kalau ada Dennis di sini. Kamu salah lihat kali. Bisa aja kan kamu salah lihat orang, ya kan? Iya, mungkin Oma benar. Tapi tadi yang aku lihat, orang itu pakai baju yang sama dengan orang yang tadi sama Oma. Siapa Omar tadi namanya? Buset, siapa ya nama buat Dennis yang tadi gue bilang ke Suci? Aduh, lupa gue. Oh, itu namanya Rapik. Oh, Rapik. Oma tunggu deh. Kayak tadi Oma nyebutin namanya bukan itu deh. Siapa Oma? Kayaknya kalau nggak salah namanya Arik. Oh iya cantik, ya ampun. Secara gitu Oma udah tua kali ya, jadi Oma lupa. Dia kan tuh bersaudara tuh cantik, berduaan mukanya sama. Jadi Oma susah ngebedain antara mereka berdua. Ya mungkin Oma bener. Ya udah Oma kalau gitu Suci ganti baju dulu ya. Thank you.
Sekarang gue tanya sama lo, di mana lo sembunyiin Tiara? Gak tahu, Bang. Gue gak tahu beneran di mana Tiara. Gue gak bohong, Bang. Heh! Gue tetep ya gak percaya sama lo. Sekarang gue tanya sekali lagi sama lo, di mana lo sembunyiin Tiara? Cepetan! Gak tahu, Bang. Beneran saya gak tahu, Bang. Nah! Susah juga lo ya dibilangin ya. Sekarang gue tanya sekali lagi sama lo, di mana lo sembunyiin Tiara? Gak tahu, Bang. Bang, tolong lepasin gue dong, Bang. Nanti gue bantu cariin Tiara. Gue janji, Bang. Ya, lepasin gue. Ya. Risik lo. Bang, Bang. Bang, lepasin gue, Bang. Martin, lihat deh, aku udah bikinin makanan kesukaan kamu. Kita duduk bareng ya, dan makan sama-sama. Makasih, Tania. Tapi aku harus nyari Suci dulu. Aku mau tahu apa dia udah pulang apa belum. Hei, Martin, sudah pulang kamu? Suci mana? Kok kamu pulang sendirian? Suci, aku juga lagi nyari Suci, kayak. Suami macam apa kamu? Sudah pulang sendiri, lalu tidak langsung cari apakah istri kamu Suci sudah di rumah apa belum? Terlalu. Maafin aku, Kay. Aku janji, aku akan cari Suci sampai ketemu. Martin, Suci, kamu di mana? Kok belum pulang? Martin, maaf ya. Tadi waktu aku mau pulang, jalannya macet banget. Jadi aku mutusin untuk mampir ke rumah Oma. Dan ternyata di rumah Oma, Oma sendirian. Kamu nggak keberatan kan kalau malam ini aku nginep di rumah Oma? Iya, nggak apa-apa, Suci. Tadinya aku cemas karena kamu belum pulang. Sekarang aku lega karena ternyata kamu nggak apa-apa. Salah bawa Oma Upi ya? Iya, Martin. Nanti aku sampein. Makasih ya. Ternyata Suci ada di rumah Oma Upi. Tadinya dia bilang macet total, makanya dia pulang lagi ke rumah Oma. Ya udah, kalau begitu sekarang kamu mau makan apa aja boleh. Silakan. Kebetulan aku juga belum makan apa-apa kok. Jadi kita makan bareng aja yuk. Suci, sebenarnya aku mau kamu ada di sini. Aku lagi gak selera. Tadi Dennis juga duduk di kursi itu. Malahan piringnya juga masih ada di situ. Sedih gitu? Oma gak sedih, sayang. Oma cuma terharu. Dari tadi kan Oma di rumah sendirian, bengong aja. Kamu datang, Oma jadi seneng. Oma jadi bahagia. Oma, sekarang kan Suci udah di sini. Kita makan ya? Iya. Yeah. Aduh, gue khawatir banget sama Dennis. Dia pulang tengah malam gini. Sekarang dia diem di mana ya? Apa ya yang lagi dikerjain sekarang? Dennis pasti menderita banget sendirian di saat semua orang anggap dia mati. Thank you.
cewek. Lis! Lilis! Si cewek kabur lagi. Lagi sih yang mau dilakuin. Gue harus ketemu ya. Tiara, kamu demam. Udah sekarang kamu makan. Pasti tadi kamu nahan lapar kan? Sampai-sampai kamu panas kayak gini. Enggak kok, aku baik-baik aja. Yaudah, sekarang kita makan ya. Oh iya, ibu guru yang itu datang lagi enggak ya? Ya pasti enggak lah, dia itu orang kaya. Orang kaya kok nolongin orang miskin, cuma mau mamer hartanya doang. Datang sekali, habis itu gak bakalan balik lagi. Iya, jadi kamu jangan berharap kalau ibu itu akan datang lagi ke sini. Udah, sekarang kita makan ya. Enggak, aku gak mau. Berhenti lo! Liz, jangan lari lo dari gue. Lilis! Suci, aku kangen banget sama kamu. Kamu lagi ngapain sekarang di rumah Oma? Kamu ingat sama aku enggak malam ini? Cantik, ini Oma bikinin minum buat kamu, sayang. Oma kok repot-repot banget sih buatin aku teh. Makasih ya, Oma. Oma bahagia malam ini kamu ada di sini. Oma cuma mau bikin senang kamu, cantik. Aku malah yang lebih senang banget bisa ngobrol sama Oma di sini. Karena pasti Oma kesepian banget kan karena yang lainnya belum pulang. Iya juga sih, cantik. Mereka pasti kejebak macet. Oma juga gak yakin mereka pulang apa kagak. Loh, kok Oma-omanya gitu? Ya iyalah, secara gitu kalau macet berjam-jam. Daripada dia pulang, mendingan dia tidur di hotel yang deket-deket situ. Iya gak? Oma, Suci kangen banget sama Tiara. Suci pengen banget ketemu sama Tiara. Oma ngerti, sayang. Oma gak salahin kamu kalau kamu inget Tiara terus. Oma, Marcel udah gak ngubungin aku lagi. Tiba-tiba aja dia ngilang gitu aja. Padahal aku udah nyiapin uang. Martin yang kasih uang itu untuk bayar Marcel. Martin itu baik banget ya sama kamu ya. Oma seneng deh sama Martin.
sampai Dennis, dia masih hidup, Suci masih sah jadi laki bini. Tapi Suci udah nikah sama Martin. Gimana gue sanggup nahan ini semuanya? Oma, Oma kok jadi diam? Enggak, Oma bahagia banget karena ngeliat kamu bahagia, cantik. Kamu bahagia kan? Iya, Oma. Suci bahagia kok. Martin juga baik banget kok, Oma. Dia bantuin aku untuk bikin bangunan sekolah gratis untuk anak-anak yang kurang mampu. Syukurlah, cantik. Sekarang Oma makin yakin kalau Martin tuh cinta tulus sama kamu. Kamu juga bahagia sama Martin. Tapi Oma, Suci gak tahu kenapa ya, Suci terkesan banget sama salah satu anak di situ. Namanya Nina. Dia itu anaknya manis banget, lucu lagi. Dia tuh pernah minta makan di rumahnya Martin juga, Oma. Dan sekarang dia juga ingin bergabung di sekolah itu. Suci seneng banget deh, Oma. Kamu terkesan sama dia karena kamu lagi inget Tiara kan, sayang? Tapi mudah-mudahan aja kamu bisa bahagia selama Tiara belum diketemuin, ya. Lo diem dan lo harus ikutin kata-kata gue. Gak mau, tolong lepasin gue. Apapun yang terjadi, gue akan lepasin lo. Jadi lo mendingan diem. Lo diem aja. Dan mau gak mau, lo harus ikutin gue. Ikutin semua kata-kata gue. Dari tadi ibu mundar mandir mau ngasihin masakan buat Mas Dennis. Loh, itu siapa Mas Dennis? Sebentar ya, Bu. Begini, Bu. Dia orang yang selama ini ngerawat anak saya yang hilang, Bu. Cuman di harapan saya satu-satunya supaya saya bisa dapetin anak saya lagi. Makanya saya bawa dia ke sini. Oh gitu. Ibu turut prihatin ya. Mudah-mudahan aja anaknya cepat ketemu ya, Mas. Ini masakannya. Dimakan ya. Makasih banyak, Bu. Martin kok tidur di sofa sih? Suci, kamu di mana, Suci? Suci sialan itu bahkan udah berhasil bikin Martin mimpin dia. Aku benci Suci. Dia selalu ngalangin gue buat dapetin Martin lagi. Martin, kamu udah tidur ya? Oh, enggak. Aku belum tidur kok. Aku baru aja habis baca buku. Emangnya ada apa? Kenapa dia harus bohong? Kok kamu diam sih? Kamu enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa kok. Aku juga enggak bisa tidur. Mungkin karena aku kebiasaan tidur di sofa rumah kamu kali ya. Aku juga. Maksud kamu? Kamu sekarang tidur di sofa. Kenapa kamu gak tidur di kasur aja?
Aku nggak enak tidur di kasur, makanya aku tidur di sofa aja deh. Martin, mendingan kamu tidur di kasur aja deh. Kalau kamu kelamaan tidur di sofa, nanti badan kamu sakit. Nggak, Suci. Aku udah enak kok tidur di sofa. Kaki siapa itu? Ada orang lain di sini. Siapa dia? Suci, bentar lagi aku telepon kamu ya. Emangnya kenapa? Enggak. Aku cuma mau ke kamar mandi bentar kok. Kalau kamu ngantuk, kamu tidur aja dulu. Ya, yeah, malam. Aku salah. Aku pikir dia akan melupai soal kontrak pernikahan itu. Tapi ternyata semua ini gak akan pernah berubah. Tania, kenapa kamu? Martin, aku. Kamu tuh punya sopan santun gak sih? Masuk kamar lo tengah malam gini tanpa permisi? Kamu tahu kan? Kalau ini kamar pribadi aku sama Suci. Martin, tadi aku kesini sebenarnya mau ngomong sama kamu, tapi aku lihat kamu udah tidur. Dan pas aku mau deketin kamu, handphone kamu tuh bunyi. Aku nggak mau kamu salah paham sama aku, Martin. Makanya aku ngumpet di sini. Ya, dan aku pikir ya kalau kamu kembali tidur, aku langsung keluar aja. Ya, maafin aku, Martin. Ya, ini emang memalukan buat aku dan... Ya, aku minta maaf. Tania, kamu ngerti gak sih? Kalau hubungan kita tuh udah jadi masa lalu. Jadi gak ada apa lagi harus dibicarakan. Martin, tapi... Kamu denger ya, Tania. Aku tuh udah punya kehidupan baru sama Suci. Dan aku gak mau kamu macam-macam. Sekarang mendingan kamu pergi. Tapi... Keluar! Lo belum makan kan? Lo kenapa sih nyandra gue? Sama kayak Marcel? Lo jangan pernah nyamain gue sama Marcel. Gue beda. Gue cuma pengen anak gue balik. Lo pernah tahu kan anak gue kayak gimana? Lo pernah tahu kan ciri-cirinya? Jadi gue cuma minta tolong sama lo. Setelah itu lo bebas. Dari mana lo kenal Marcel? Kok tahu kalau dia jahat? Gue tahu banget siapa dia. Dan dia udah ngebuat gue sama Suci menderita kayak gini. Suci? Siapa dia? Lo gak perlu tahu. Mendingan sekarang lo siap-siap. Habis itu kita cari Tiara. Oke. Enggak sekarang kan? Lo mau makan dulu. Apa banget? Ini orang bego banget sih. Dia gak mikir apa gue bakalan kabur. Kecuali dia udah janjiin gue mau kasih uang banyak. Kalau enggak, gue gak bakalan kasih tahu dia. Meskipun gue udah ketemu Tiara. Aneh. Ini bener-bener aneh. Kok Martin tidur di sofa? Ini pasti ada suatu hal yang gak beres. Aku akan cari tahu kalau Suci udah kembali ke sini. Suci, kamu kemari-kemari. Suci, semalam kamu menginap di sini? Iya, Pak. Soalnya kemarin aku kejebak macet. Jadi aku pikir karena jaraknya lebih dekat, ya udah aku kesini. Dan kebetulan aku ketemu Oma sendirian. Kak Suci sama Kak Martin? Enggak, Dika. Aku sendirian. Tapi sekarang aku mau langsung pergi juga. Suci, kamu kemari-kemari. Ya mau kemana? Ma, aku mau pergi. Aku mau cari Tiara. Kak, ini omong kosong apa lagi sih? Itu lagi yang diomongin. Kakak tuh kemangan omongannya Marcel. Iya, Suci. Percuma kamu terus memikirkan itu. Semuanya itu akan menyebabkan kamu menjadi sakit. Aku percaya banget kalau Tiara itu masih hidup. Aku tahu kalau misalnya Marcel itu pembohong. Tapi aku yakin banget kalau Tiara itu masih hidup. Tapi, Suci, cuma kamu sendiri yang percaya masalah itu. Sampai bilang
Ibu juga percaya kalau Tiara masih ngada. Mami maksudnya apa sih? Maksud gue itu percaya sama omongannya si Suci. Kalau Tiara itu masih ada. Mengkayaknya nih kita semua kudu bantuin Suci. Bagaimana caranya supaya Tiara ketemu? Gitu. Halo, Martin. Suci, aku cuma mau ngasih tahu kamu kalau orang-orang suruhan aku udah sampai di tempat anak-anak jalanan itu. Dan mereka udah mulai membangun tempat berteduh supaya bisa dijadikan kelas buat sementara waktu sampai bangunan sekolah siap. Martin, kamu serius? Tentulah, Suci. Martin, makasih banyak ya, makasih ya. Sekarang kamu mau kemana? Apa kamu masih mau di tempat Oma? Enggak, Martin. Aku langsung ke sana aja ya. Kita ketemu di sana, oke? Aku ada urusan sedikit di kantor. Kamu duluan aja, nanti aku nyusul. Ya udah, kalau gitu aku tunggu di sana ya. Oke. Hai, Suci, kamu kemari-kemari. Ya, tambah mesra sama Martin. Aku seneng. Ya ada janji ya sama Martin? Iya, aku rencana mau ketemu sama Martin. Tapi, ya nanti kesini lagi dong. Ya udah, kalau gitu aku pergi dulu ya. Hati-hati ya di jalan, cantik. Iya, Oma. Lu bisa nggak sih pegang tangan gue, nggak usah kenceng-kenceng. Gue kan bukan anak kecil yang harus dibantu jalan. Diem. Lo pikir gue bego? Hah? Gue nggak akan pernah ngebiarin lo kabur lagi dari gue. Mas, numpang nanya mas, pernah lihat anak kecil sekitar 3 tahun di daerah sini nggak? Kemarin memang ada kecelakaan di sini mas, dan korbannya juga anak kecil. Terus dia terluka parah tuh. Nah, jadi langsung dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit mana mas? Rumah sakitnya sih deket sini. Tapi saya nggak jamin kalau anak itu yang lagi dicari sama mas. Nah, mendingan dicek aja langsung ke rumah sakitnya. Baik mas, makasih ya. Nih, dari Pak Martin. Lo harus langsung ngerjain. Kalau udah, taruh aja di mejanya. Banyak yang harus tanda tanganin. Cika, tunggu. Apa lagi sih? Kurang jelas. Itu kenapa sih? Sorry ya, Dik. Tapi gue gak ada urusan lain selain ini. Cika, tunggu. Cika, tunggu. Lo tuh bener-bener gak tahu ya kapan harus berhenti. Lo tuh kenapa sih? Kalau emang kita punya masalah, kan kita bisa ngomong baik-baik. Gue udah berkali-kali ya mergokin lo berdua sama Nadia. Bahkan waktu lo gak nonton sama gue, lo malah nonton sama Nadia. Apa sikap gue salah? Lo itu cemburu buta, Cika. Sepertinya Dika lagi berantem sama Cika. Bagus. Aku jadi senang melihatnya. Dan yang gue sesalin, lo tuh selalu ngambil keputusan dari apa yang lo lihat. Terserah lo mau bilang apa. Yang pasti kita udah gak ada urusan lagi. Cika. Cika, kamu di sini juga? Terus, kenapa Dika nelfon aku ya? Buat apa Dika nelfon kamu? Itu apa yang kamu sembunyiin? Oh, ini. Ini bukan apa-apa kok. Dika lagi pengen makan siang aja sama aku. Maaf ya, Cika. Kalau gitu, mending aku pergi aja. Nadia. Terserah kalau kamu mau makan sama dia. Aku udah gak peduli lagi. Boleh juga ternyata acting aku. Selamat siang, Bu. Hai anak-anak. Siang juga. Ih, seneng banget ya bisa ketemu sama kalian. Kami juga seneng, Bu. Kami kira Ibu sudah lupa sama kami. Dan Ibu tidak akan balik ke sini lagi. Ya enggak dong, mana mungkin aku lupa sama kalian. Oh iya, anak perempuannya sama kalian kemana ya? Maksud Ibu Nina? Iya, dia kemana ya? Dia lagi sakit, Bu. Apa? Lagi sakit?
sakit apa? Nggak tahu. Tadi tiba-tiba badannya panas banget. Ya ampun, kalian, kalian bisa bantu aku nggak? Kalian bisa nganterin aku ke sana nggak? Aku pengen ketemu sama dia. Ya udah Bu, biar saya aja yang nganterin Ibu. Kalian semua lanjutin ya belajarnya. Ayo Bu. Ciumku mengantar tidurmu. Ya ampun Nina, badan kamu panas banget sayang. Aku gak apa-apa kok, aku seneng banget kalau itu. Enggak, kamu ikut ibu ke rumah sakit ya sayang ya. Ya. Gue bisa dapetin Tiara lebih dulu, pasti gue bakalan kaya. Orang itu pasti mau ngelakuin apa aja untuk dapetin Tiara. Makasih, Mbak. Kita kesana yuk. Kita cek di sana Tiara bukan. Liz, lu coba lihat anak itu. Dia Tiara apa bukan? Kalaupun anak itu tadi Tiara, gue gak mau kasih tahu lu. Eh, kok lu diem aja sih? Bukan, dia bukan Tiara. Suster, sebenarnya anak ini sakit apa, suster? Dia cuma terkena demam biasa. Anda bisa belikan obat anti demam, sementara anak ini bisa istirahat dulu di sini. Dek, kamu tunggu sini sebentar ya. Aku mau ke apotek dulu, ya. Iya, Bu. Jangan lupa ya, lo perhatiin setiap kamar di sini. Kali aja ada Tiara, tolong ya. Tiara, itu Tiara. Ternyata dia memang benar ada di rumah sakit ini. Gimana gue bisa kabur kalau laki-laki ini terus megangin gue kayak gini? Ya, gue harus pinter-pinter cari kesempatan untuk kabur dan bawa Tiara dari sini. Serius nih, gue pengen kencing. Lo mau kabur ya? Ya, aku gak percaya banget sih sama gue. Lo mau ikut? Ayo, ayo. Kalau sampai lo kabur, gue gak akan maafin lo. Ingat ya? Yeay, gue gak bakalan kabur. Lagian juga, thanks ya. Udah nyelamatin gue dari Marcel. Gue pasti bantuin kok. Ya udah, gue tunggu sana ya. Siapa anak itu?
lagi ada di dalam kamar Tiara? Dia itu kan anak yang pernah gue tanyain tentang Tiara. Berarti dia bohong sama gue. Ternyata dia kenal sama Tiara. Anak itu pasti akan kenalin gue. Jadi gue gak bisa muncul di depannya. Dek, infonya udah ada? Saya gak tahu. Ibu yang tadi juga belum kesini lagi. Duh, gimana ya? Kalau enggak saya cari ibu itu aja ya. Oh, iya. Akhirnya anak itu pergi juga. Tiara, lu itu tambang emas gue. Sekarang gue bisa dapetin uang dari orang-orang yang putus asa nyariin lu. Ini orang kemana sih? Gue sih kolong banget. Ini pasti dia gak beres. Dia pasti kabur dari gue. Gue harus jadi sekarang. Kita harus pergi sekarang, Tiara. Kamu tidak boleh ada di sini. Loh, kok kamu ada di sini sih? Saya mau nyari ibu. Tadi kan aku udah bilang kalau kamu tunggu di sana aja. Tapi suster yang nyuruh saya buat nyari ibu. Ya udah, kalau gitu kita balik ke kamar Nina lagi ya. Iya, Bu. Yuk. Balik lagi. Dia pasti bakalan tahu kalau gue bawa Tiara. Tapi siapa perempuan yang lagi sama dia tuh? Aku harus cepat pergi sebelum aku ketahuan.